Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru SMK Wali Songo Satu Gempol, anak-anakku sekalian, calon peserta didik baru tahun 2021-2022 yang kami banggakan, puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita semua bisa mengikuti MPLS secara daring dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun kita masa-masa pandemi seperti ini, tetap kita selalu merasa bersyukur atas kesehatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan shalawat serta salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kelak nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Anak-anakku sekalian yang kami cintai dan kami banggakan, perlu diketahui SMK Wali Songo Satu Gempol pada tahun ini yang mendaftar di SMK Wali Songo Satu Gempol sebanyak 200 siswa dan yang diterima sebanyak 149. Itu dari beberapa program keahlian. Yang pertama adalah OTKP, yaitu otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Yang kedua MM, multimedia. Yang ketiga AKL, akuntansi dan keuangan lembaga. Dan yang terakhir adalah FKK, farmasi klinis dan komunitas. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan, kalian sebagai generasi-generasi hebat merupakan calon-calon ataupun siswa di SMK Wali Songo Satu Gempol ini. Oleh karena itu, marilah kalian harus mengikuti MPLS daring ini secara maksimal mulai hari ini, Jumat dan Sabtu. Mari kita ikuti MPLS daring secara maksimal. Kalian selama di SMP maupun di MTS yang dulunya mempunyai perilaku yang kurang baik, setelah kalian masuk di SMK Wali Songo Satu Gempol, mari kita rubah karakter kalian yang kurang baik setelah masuk di SMK Wali Songo menjadi karakter yang baik dan berakhlakul karimah. Sekali lagi, kalian adalah generasi-generasi hebat, generasi-generasi yang penuh dengan kreativitas. Oleh karena itu, kalian bisa memaksimalkan para dewan guru yang ada di SMK Wali Songo Satu Gempol mengenai kompetensi kalian. Harus kalian tingkatkan, kalian bisa sharing, kalian bisa explore dengan beberapa guru produktif maupun guru normatif dan adaptif. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan, selama pandemi COVID-19, kalian harus tetap menjaga yang namanya 3M. Yang pertama adalah wajib memakai masker. Yang kedua adalah kalian sering-sering untuk mencuci tangan. Yang ketiga adalah selalu menjaga jarak. Bukan berarti kalian selama pandemi ini kalian tertutup untuk berkreativitas. Sekali lagi, dengan adanya pandemi, kreativitas kalian akan ditentukan, kreativitas kalian akan dikembangkan melalui SMK Wali Songo Satu Gempol. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, secara resmi
MPLS online akan kami buka dengan bacaan suratul Fatihah. Ala hadiniyah al-Fatihah. Terima kasih sekali lagi, dengan semangat, dengan keinginan yang kuat, mari kita ikuti MPLS mulai awal hingga akhir dengan nuansanya atau tema reward no punishment. Sekali lagi, kalau kalian punya prestasi-prestasi yang kuat, mari kita kembangkan di SMK Wali Songo 1 Ngempol. SMK Wali Songo 1 Ngempol bangkit, SMK Wali Songo 1 Ngempol bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.